Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Channel, jumpa lagi dengan tim Nalasirah. Kali ini tim Nalasirah berada di Desa Sukaharja di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, di mana kali ini kita akan mengeksplor sebuah situs sejarah yang konon merupakan sebuah peninggalan atau merupakan petilasan dari Sang Prabu Siliwangi yang dinamakan dengan Situs Batu Kursi. Posisi dari Situs Batu Kursi ini berada di tengah-tengah perkebunan warga di ujung kampung, di ujung sebuah kampung. Kami saat ini sudah berada di areal tapi belum mencapai ke titik situsnya. Hanya saja sebelum kami sampai di lokasi, kami menemukan areal yang ya bisa dikatakan kurang tertata ya, tertata untuk sebuah situs, karena ini bisa dikatakan begitu balak kalau bahasa Sundanya. Dan sepertinya ini dulunya merupakan bagian dari titik situs tersebut, saya sekarang sudah berubah menjadi perkebunan yang ditanami oleh warga sekitar dengan pohon-pohon tumbuhan ada pala, pisang, dan sebagainya. Sekarang kita akan segera menuju ke titik lokasi. Mari ikuti saya. Bisa kita saksikan, pemirsa, posisi di sekitar sini. Ini merupakan sisa-sisa batuan-batuan yang mungkin dulunya merupakan bagian dari situs itu sendiri. Dan bisa kita lihat posisi dari situs itu ada di sebelah sana, di tengah-tengah perkebunan. Kalau kita melihat dari kontur wilayah sini, mungkin dulunya ini merupakan suatu tempat yang bisa dikatakan punden berundak. Karena susunan dari tanah ini seperti menyerupai teras-teras atau undakan-undakan. Dan kalau kita melihat jenis-jenis batuannya, bisa kita lihat seperti ini. Mungkin ini merupakan batuan-batuan yang mempunyai usia yang cukup tua. Dan saat ini kita udah mulai menaiki undakan yang berikutnya dari bawah sana, dan bisa kita saksikan ini seperti undakan berikutnya. Dan kalau kita saksikan, ini penyusunan batu-batuannya ini
mungkin ini memang sejak dari dulu sebagai undakan dari teras yang merupakan berundak atau ini disusun oleh warga sekitar, kita belum tahu dan kami di sini tidak menjumpai siapapun untuk bertanya dan menggali informasi lebih lanjut. Tapi kita bisa saksikan lebih lanjut, kita akan lebih mengeksplor wilayah di sekitar sini. Dan bisa kita saksikan, sini pun banyak undakan-undakan juga. Dan batu-batu yang terdapat di sebelah sana, sepertinya itu merupakan satu kesatuan dari situs batu kursi ini. Baik, pemirsa, inilah yang dinamakan dengan situs batu kursi yang berada di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Ukurannya lumayan besar. Bisa kita lihat. Ini memang merupakan batu yang bisa dianggap mirip dengan penampakan sebuah kursi yang sengaja batu ini dibentuk seperti ini pada zamannya. Ini merupakan batuan yang rata sebagai tempat duduk, ini mungkin ini sebagai senderannya. Dan di sini pun sebetulnya sudah ada pelang dari cagar budaya, hanya saja tulisannya sudah terhapus oleh waktu kali ya. Di sini terdapat tulisan, masih bisa terlihat situs batu kursi dan batu asepan. Dimana batu asepan itu sudah kita eksplor sebelumnya dan kita sudah tayangkan di video kita sebelumnya. Dan ini adalah penampakan dari situs batu kursi yang ditemukan kurang lebih sekitar tahun 1950. Dan konon ini merupakan peninggalan dari Sang Prabu Siliwangi pada masanya. Dan kita pun bisa menyaksikan di undakan berikutnya di sebelah sana. Kita lihat jenis batuan-batuannya. Dan kami memperkirakan bahwa dulunya ini merupakan sebuah punden berundak yang mempunyai beberapa teras. Dan kita akan lebih mengeksplor ke sebelah sana. Di sini pun terdapat sebuah waktu yang bentuknya cukup unik. Ini kami rasa ini dulunya merupakan bagian dari situs batu kursi tersebut. Dan pemirsa, bila kita saksikan di deretan sebelah sana pun, sepertinya itu adalah merupakan undakan-undakan dari batuan-batuan yang sudah sengaja dibentuk
Dan ini adalah batu-batu yang sangat tua. Lokasi dari situs Batu Kursi ini memang tidak terlalu jauh dengan yang disebut dengan situs Batu Asepan, tapi memang berada di titik lokasi yang berbeda, tidak di satu titik. Jarak antara situs Batu Kursi dengan situs Batu Asepan ini berkisar sekitar 1 atau 1,5 kilometer. Memang ketika kita mengeksplor dari situs Batu Asepan, di mana videonya kita sudah tayangkan, kita tidak menjumpai pelang cagar budaya. Padahal situs Batu Asepan tersebut sudah masuk ke dalam catatan sebagai situs cagar budaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ukuran dari situs Batu Kursi ini memang cukup besar, mungkin ukurannya bisa lebih besar dibandingkan dengan seekor kerbau. Posisi dari situs ini berada di tengah-tengah perkebunan, pemirsa. Dan kami sarankan jika Anda berkunjung ke sini, gunakanlah pakaian yang tertutup, karena di sini nyamuk-nyamuknya lumayan sangat banyak. Di sekeliling adalah perkebunan. Dan kami menyarankan kepada Anda jika berkunjung ke sini untuk berhati-hati memilih langkah, karena di sini banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang ditanam oleh warga sekitar. Ini bukan rumput liar, tapi tanaman nanas dan sereh. Pemirsa, ini adalah batu kursi yang sedang saya duduki. Ukurannya lumayan besar, bisa kita dengan luasnya bersila di sini. Dan ini memiliki sebuah senderan yang cukup nyaman. Mungkin di sini dulunya adalah sebuah tempat untuk bersemadi atau untuk memandang pemandangan ke arah sebelah bawah sana, yang memang tempatnya berada di ketinggian, dan jika kita menghadap ke arah sebelah sana, itu bisa dipastikan adalah dulunya adalah pemandangan yang
mengarah ke arah Kota Bogor, karena ini merupakan bagian dari kaki Gunung Salak juga. Dan sayang, pada kesempatan penelusuran kita kali ini kembali kita tidak dapat menjumpai dari juru pelihara. Dan memang dari beberapa literatur yang kita baca, situs ini merupakan peninggalan dari atau merupakan petilasan dari Sang Prabu Siliwangi. Dan mungkin demikian penelusuran tim Narasilah hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita telusuri kali ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa semua jika ingin berkunjung ke sini dan mengeksplor wilayah sini. Dan barangkali dari pemirsa Jati Pidiamet Channel ada yang lebih memiliki informasi atau cerita tentang situs Batu Kursi ini, bisa disampaikan atau diceritakan di kolom komentar di video kami. Dan demikian penelusuran kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketuk gitu.